Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, mohon maaf jadi untuk pertemuan terakhir sebelum UTS ini saya berikan secara asinkron daring teman-teman dengan rekaman video ini saya ingin menambahkan tentang algoritma non rekursif jadi sebenarnya ini mengulang sedikit dari pertemuan kedua ya Pak yang pada waktu itu ada perhitungan kompleksitas dari uh, algoritma tapi ini diperluas lagi dan Algoritma non rekursif ini merupakan e, alternatif daripada algoritma rekursif. Algoritma rekursif kemarin menghindari tidak menggunakan iterasi, sedangkan algoritma non rekursif ini syarat dengan iterasi sehingga kita e, e, banyak menemukan penggunaan notasi sigma ya dalam pencarian berapa banyaknya operasi yang dilakukan di dalam algoritma non rekursif atau berapa kali e, atau langkah-langkah yang dilakukan di dalam algoritma non-rekursif itu bagaimana? Nah, itu kita banyak menggunakan uh, sigma, ya. Namun, uh, mungkin nanti yang saya jelaskan hanyalah sebagian, dan saya minta teman-teman, pada bagian yang tidak saya jelaskan, Anda belajar uh, secara discovery. Discovery of material mengekspansi materi dari sumber-sumber yang lain agar Anda bisa berlatih dari materi yang sudah diberikan di perkuliahan ini sehingga nanti ketika ujian Anda bisa ya mengerjakan soal-soal ujian itu. Sehingga e, untuk pertemuan ketujuh ini atau pada materi algoritma non rekursif ini saya tidak memberikan tugas tetapi silakan pada latihan-latihan ini di bagian akhir slide ini soal-soal itu Anda kerjakan ya sebagai latihan Anda bukan sebagai tugas untuk mengantisipasi kalau keluar di dalam ujian yang mirip seperti itu Anda sudah bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal itu. Ya. Baik teman-teman, jadi dalam algoritma rekursif ini tujuannya adalah supaya kita mampu memahami uh, analisis kompleksitas algoritma non rekursif. Tentunya memahami bagaimanakah kompleksitas algoritma itu, kita harus memahami juga alur dari algoritma itu. Kita tracing ya, kita uh, simak lain by lain, kemudian kita diharapkan mampu mengaplikasikan e, analisis kompleksitas untuk menentukan kompleksitas berbagai algoritma non rekursif ya. Jadi dari dasarnya, kemudian e, anda bisa menganalogikan untuk mencari kompleksitas dari algoritma non rekursif lainnya, misalkan untuk algoritma greedy, algoritma e, exhaustive search dan seterusnya ya. Kemudian teman-teman diharapkan mampu menentukan uh, bagaimana big O, big Theta, big Omega dari kompleksitas berbagai algoritma non rekursif. Pada pertemuan beberapa minggu sebelumnya saya pernah menjelaskan big O, big Theta dan big Omega ya. Kalau uh, umumnya yang uh, kompleksitas itu secara secara umum dipukul rata, katakanlah dipukul rata itu adalah berapa sih worst case-nya atau kompleksitas apabila Uh, algoritma itu berjalan pada kondisi yang paling uh, bisa dikatakan paling buruk ya. Misalkan algoritma pencarian yang dicari tidak ketemu berarti semua elemen itu akan di scanning atau di uh, iterasi ya sampai dari awal sampai akhir sehingga hasil perhitungan pada semua pencarian elemen itu itu adalah Big O ya. Misalkan teman-teman uh, kemarin pernah mencoba melihat uh, Oh ya bubble sorting, selection sorting, nah itu uh, jumlah perbandingannya dari selection sorting dan bubble sorting itu sebanyak n kali n minus satu per dua, nah itu kan n kuadrat min n per dua, nah dalam kondisi worst case-nya uh, itu nilai dari kompleksitasnya tidak akan lebih besar daripada n kuadrat plus n kuadrat, artinya dia masih berada di dalam kompleksitas big O n kuadrat ya dalam kondisi worst case dalam kondisi terburuknya dia n kuadrat begitu teman-teman kalau misalkan teman-teman diminta untuk menjawab kompleksitasnya ya bebas misalnya di, 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 dibebaskan apakah akan menggunakan omega atau theta Misalkan teman-teman menggunakan big O boleh juga ya asalkan analisa anda merujuk pada analisa ketika kondisi itu kondisi yang paling kompleks terburuknya begitu ya worst case-nya begitu ya contohnya tadi untuk uh, operasi selection sorting misalkan yang di sorting itu tidak ketemu Artinya setiap elemen itu dibandingkan semuanya ya atau operasi pencarian pencarian nilai maksimum minimum tapi tidak ada nilai yang minimum berarti semua elemen ya itu dibandingkan nah itu berarti adalah uh, kondisi worst case yang seperti itu oke okay. uh, teman teman bagaimanakah prosedur analisis kompleksitas algoritma non rekursif sop-nya begini Nah, pada dasarnya analisis kompleksitas algoritma non-rekursif dapat menggunakan prosedur umum dari analisis kompleksitas suatu algoritma. Prosedur umumnya ya, kemarin pada waktu kita pertemuan kedua, teman-teman mungkin beberapa kelas ada yang e, daring, ada yang luring ya. Pertemuan kedua itu saya menerangkan bagaimanakah menghitung fungsi langkah ya, menghitung Tn-nya. Kemudian dari Tn itu bisa ditentukan e, berapakah big O-nya begitu. Kemudian sama seperti algoritma lainnya, kompleksitas algoritma non rekursif juga dinyatakan sebagai fungsi terhadap ukuran input n ya. Jadi tn-nya berapa? Apakah n kuadrat, apakah 2n atau dan seterusnya. Dalam melakukan analisis perlu kita perhatikan efek dari perubahan ukuran input terhadap kenaikan waktu pemrosesan dari bagian-bagian yang ada di dalam algoritma. Jadi misalkan dimasuki nilai n yang kecil, nilainya belum kelihatan ya. Kemudian kita masuki nilai n yang besar, maka nanti manakah e, suatu e, kompleksitas yang paling besar misalkan ada yang seperti ini Dua e, 2 pangkat n misalkan hasil perhitungan tn anda 2 pangkat n ditambah dengan n kuadrat ini kalau n nya itu kecil itu nggak kelihatan ya antara 2 pangkat n dengan n kuadrat itu mana yang lebih besar tapi ketika kita masuki n yang besar maka baru kelihatan bahwa 2 pangkat n itu lebih kompleks daripada n kuadrat sehingga walaupun hasil dari fungsi langkah Anda atau hasil dari TN Anda suatu algoritma itu adalah 2 pangkat N plus N kuadrat maka kalau ditanya kompleksitasnya berapa itu mengikuti yang 2 pangkat N bukan yang N kuadrat ya karena 2 pangkat N itu lebih kompleks daripada N kuadrat jadi algoritma prosesor itu akan memproses bagian algoritma yang paling kompleks kecepatan prosesnya akan menyesuaikan bagian yang paling kompleks di algoritma itu gitu ya nah ini misalkan ada satu persoalan ya persoalan mencari nilai maksimum ya teman-teman inti dari algoritma pencarian nilai maksimum itu adalah membandingkan ya membandingkan antara elemen satu dengan elemen yang ada di sebelah kanannya sampai ujung elemennya kalau ketemu dalam perbandingan itu setiap kali ketemu nilai yang lebih kecil atau nilai yang lebih besar misalkan ini maxval dia mencari nilai maksimum setiap ketemu nilai yang lebih besar maka nilai yang lebih besar itu diassignkan ke suatu variabel ya sampai di ujung uh, elemen array yang paling kanan kalau ketemu nilai yang lebih besar lagi diasainkan ke variabel maka variabel itu ditukarkan ke uh, ditukarkan ke elemen yang paling kiri yaitu kalau sorting ya. Tapi kalau tidak sorting ya udah. Uh, nilai elemen yang tertinggi itu dimasukkan diasainkan ke variabel maxval ya. Nah, jadi ini pertimbangan suatu masalah pencarian nilai terbesar ya dari elemen dengan list yang berjumlah uh, n ya dengan list atau array yang berjumlah n elemen nah kita asumsikan bahwa list ini diimplementasikan sebagai array dan pseudocode nya seperti ini ya nah jadi ini inputnya array nama arraynya a dengan elemen 0 sampai n 1 jadi indeks kalau di c++ atau java itu kan dari 0 sampai n 1 kan kemudian kita assignkan yang pertama kita inisialkan variabel maxval itu dengan nilai daripada array ke array yang pertama yaitu array dengan elemen array ke 0 ya. Kemudian kita lakukan iterasi dari elemen array ke 1 sampai dengan elemen array paling kanan ya elemen array yang paling kanan itu kan indeksnya n-1. Kalau di Java dan C seperti itu. Kalau di DLP sampai dengan n ya. Tapi ini yang umum saja di PHP, di C juga seperti ini, di Java juga sama. Nah, ini artinya apa? Dari array yang sebelah kanannya, karena tadi array yang pertama itu sudah masuk ke variable call maka yang array pertama sampai array ke kanan paling kanan ya si maxval ini dibandingkan dengan setiap elemen array dari elemen sa array satu ke elemen sampai ujung kanan setiap eh, ketemu elemen array yang lebih besar daripada nilai maxval sebelumnya maka nilai array itu ya dimasukkan ke maxval sampai sudah tidak mendapatkan lagi nilai yang lebih besar ya sehingga dia akan retun maxval Nah, ini operasi apa saja yang terdapat di dalam algoritma di atas. Kalau kita lihat, ini hanyalah perbandingan dan assignment ya. Jadi, assignment ini tergantung pada ini kondisi kalau oh, AI ini sudah dibandingkan dengan Maxwell, Maxwellnya lebih kecil, oh AI-nya masukkan, array ke I nya masukkan ke Maxwell. Kemudian bagaimana efek perubahan ukuran input n terhadap operasi-operasi tersebut. Nah, ini jika kita amati ya, algoritma tadi membentuk suatu beberapa operasi yaitu uh, assignment ya dari elemen array pertama ya sebelum dimasukkan ke iterasi sebelum masuk ke perulangan elemen array pertama ini diassignkan ke maxval masuk ke dalam maxval kemudian for loop ya di dalam for loop ini ada perbandingan jika elemen array ke i lebih besar dari maxval kemudian yang kedua operasi assignment maka ya if uh, setiap kondisi setiap perulangan itu jika ditemui kondisi ini maka elemen array yang memenuhi kondisi ini akan dimasukkan ke variabel maxval. Nah, dari operasi-operasi tadi ya, operasi manakah yang dieksekusi paling sering bergantung pada ukuran input? Ya, jelas saja komparasi ya, karena komparasi ini masuk di dalam for uh, i sama dengan 1 sampai n 1 ya, membar perbandingan ya. Nah, karena dia merupakan operasi di dalam for terdalam yang paling sering dilakukan, maka operasi perbandingan ini adalah basic ya, kita sebut sebagai basic operation. Lalu bagaimanakah hubungan operasi perbandingan terhadap ukuran input Nah, cara menghubungannya begini teman-teman Operasi perbandingannya tadi Ini ada satu statement ya Ada satu statement Kemudian Satu statement ini diulang dari i sampai dengan n-1 ya Jadi ini, total assignment-nya dalam fungsi n Itu adalah jumlah ya untuk melakukan single assignment dari I sampai dengan N1, single assignmentnya apa? Ya, perbandingan tadi, perbandingan setiap elemen array. Ya, itu dilakukan dari I sama dengan uh, 1, I sama dengan 1 sampai dengan N uh, min 1, atau indeks array paling kanan ya. Itu bukan N tapi N 1. Jadi ini ya, total assignmentnya, total assignmentnya ini, karena ini single assignment ini satu ya. Tadi terdapat satu komparasi, satu kali operasi komparasi. Maka bagaimana menghitung ini? Ini tinggal ini saja. N min satu ya dikurangi eh, dikurangi i sama dengan satu ya dikurangi i sama dengan satu plus satu. Jadi n 1 satu dikurangi i sama dengan satu plus satu ini ya, sehingga n 2 dua plus satu. Jadinya n 1 satu sehingga ini uh, kompleksitasnya masuk ke dalam uh, big theta n kenapa big theta n ini kompleksitas rata-rata teman-teman jadi kalau rata-rata itu kompleksitas yang sudah memperhitungkan worst case dan worst uh, worst case dan best case nya jadi kalau nggak ketemu kalau ketemu di akhir kalau nggak ketemu sama sekali atau ketemu di awal ya ya seperti ini kompleksitasnya ya sebesar n karena itu hanya linear saja ya dia walaupun arenya itu tiga dimensi itu pencariannya tetap secara linear ya teman-temannya hanya secara eh, n ya sejumlah n-1 teman-teman jadi begini teman-teman eh, bisa dipahami ya ini dari n-1 tadi ini i sama dengan satu kan dari 4nya tadi 4i sama dengan satu sampai dengan n-1 maka menghitung ini kalau ini merupakan konstanta ini satu ya satu itu konstanta ini cukup batas atasnya dari sigma ini n-1 dikurangi dengan i nya sama dengan satu kurangi satu n-1 minus satu ditambah dengan yang di dalam ini konstanta ya n-1 minus satu ya jadinya n-2 ditambah satu sehingga hasilnya n-1 nah ini uh, prosedur umum untuk bagaimana mengetahui efisiensi waktu atau kompleksitas waktu dari algoritma non rekursif yang pertama tentukan parameter-parameter yang men mengindikasikan uh, besaran suatu input atau n ya kemudian uh, kenali basic operasi dari algoritmanya itu ya sebagai rulenya uh, biasanya ini diletakkan basic operasi itu diletakkan pada setelah loop yang terdalam setelah uh, for yang terdalam kalau misalnya pakai for tadi kemudian kita cek apakah uh, Banyaknya apa banyak banyak pada basic operasi ini uh, dieksekusi berdasarkan uh, ses input saja atau tidak ya. Nah ini juga uh, bergantung dari uh, misalkan ada jadi di dalam input itu misalkan ada i plus j tetapi di atasnya ada for yang mengulang pada i dan j begitu ya. Nah, itu perlu uh, penguraian ya supaya kita bisa mengerti. J berapa kali diulang dan I berapa kali diulang, begitu ya. Nah, kemudian bisa jadi kita harus juga memperhitungkan bagaimanakah worst case, average case, dan best case-nya, ya. Seperti kemarin, teman-teman, ketika kita membahas tentang pencocokan nilai string, ya, itu ada best case, worst case-nya, dan juga ada average case-nya, ya, teman-teman, ya. Tapi misalkan kalau mengukur suatu kompleksitas algoritma itu, Anda hanya mempertimbangkan bagian yang worst case-nya itu sebenarnya sudah menjawab ya, karena suatu algoritma itu kita harus mencari worst case-nya supaya jangan sampai kompleksitas waktunya itu melebihi dari worst case-nya itu ya. Jadi itu untuk uh, early warning begitu teman-teman. Lalu uh, kita buat uh, ekspresi atau persamaan sum yang mengindikasikan berapa kali algoritma dari basic operation itu dilakukan ya kemudian kita gunakan standar formula dari manipulasi summary ya tanda sum ya, tanda sum itu ada uh, formula manipulasinya ya sehingga uh, mungkin beberapa sum yang terdalam itu bisa dilebur, bisa dihilangkan tapi dengan teknik tertentu ya sehingga dengan seperti itu akan mudah untuk mengerti berapa kali sih uh, jumlah langkahnya gitu Walaupun nanti sumnya uh, itu di dalam sum ya. Atau sumnya itu ganda begitu teman-teman. <tuh> Oke, okay, misalkan ini ya. Suatu algoritma untuk mencari uh, keunikan suatu elemen di dalam array. Jadi di dalam array itu, misalkan arraynya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan semuanya number-number uh, di dalamnya itu kan unik. Tidak ada yang berulang. ya. Berarti dia memenuhi uh, unik elemen. Ya, jadi ini algoritma ini untuk e, mengecek apakah elemen-elemen di dalam array itu nilai-nilainya yang dimasukkan itu unik satu sama lain atau saling distinct ya, saling distinct satu sama lain. Nah ini kalau kita perhatikan, ini kan dari 4i sampai dengan n-2 ya teman-teman ya. Artinya sebelum indeks terakhir atau sebelah kirinya indeks terakhir. Jadi yang ini dari i awal sampai dengan kolom nomor 2 dari kanan. Kemudian yang ini ini mengikuti nilai i sebelah kanannya, mengikuti nilai dari nilai i dan sebelah kanannya sampai dengan sebelah kanannya ini ya. Sebelah kanannya indeks yang nomor 2 artinya dia sampai paling ujung kanan. Kalau ini sampai ujung kanan nomor 2, ini sampai ujung kanan nomor 1 yang paling kanan ya. Nah, dia berarti dibandingkan Misalkan for i e ke 0 ya, Dari j Kemudian for, misalkan for i e ke 0 Dari array i e yang sebelah kiri dibandingkan dengan Array uh, sebelah kanannya ya Sampai dengan array ujung paling kanan Kalau kondisinya ada yang sama ya Ada yang sama maka langsung statusnya false Kalau false berarti dia tidak unik Kemudian berikutnya ya untuk I kedua juga sama. Untuk I kedua dibandingkan antara array dari I kedua dengan array sebelah kanannya sampai ujung. Kalau terdapat elemen yang sama dengan I yang kedua tadi, array pada elemen I kedua, maka return false kalau sampai dengan setiap perbandingan misalkan dari I pertama kemudian dibandingkan yang sebelah kanannya begitu. Tidak ada yang tidak ada yang sama. Kemudian I untuk untuk i kedua, dibandingkan dengan sebelah kanannya dari sebelah kanannya persis sampai ujung kanan itu enggak ada sampai uh, baris yang habis ya. S sorry sampai baris i sama dengan n-2 dibandingkan dengan uh, elemen array eh, sorry kolom maksud saya kolom dibandingkan dengan elemen array uh, pada kolom n-1. Kalau misalkan tidak ada yang sama ya berarti semua elemennya itu adalah unik ya tidak ada yang uh, tidak ada yang false statusnya true ya statusnya true jadi karena ini for di dalam for teman-teman for di dalam for umumnya biasanya n kuadrat ya teman-teman ya kompleksitasnya ya nah seperti ini ya ini ukuran inputnya dinotasikan dengan n operasi basicnya adalah komparasi juga tetapi cara komparasinya itu adalah di dalam perulangan setiap i ke 0 dikomparasikan dengan uh, j dari i plus 1 sampai dengan n min 1 begitu ya terus begitu sampai ketika i sama dengan n min 2 dibandingkan dengan j sama dengan n min 1 ya kalau semua kondisi i nya itu terpenuhi tidak ada yang sama berarti itu adalah uh, unik semua elemennya unik tidak ada yang uh, apa tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya gitu. Nah, operasinya tadi apa, teman-teman? Kalau kita perhatikan ini ya, for tadi itu mewakili sigma ya. Ini ya, for pertama diwakili dengan sigma yang terluar atau paling kiri. Kemudian, for yang kedua diwakili dengan sigma yang kanan atau sigma paling dalam, inner loop. Kemudian, satu ini menunjukkan jumlah jumlah pernyataan yang dieksekusi oleh for ini ya, for yang terdalam atau sigma yang terdalam, teman-teman. Nah, ini kalau kita tuliskan sama ya, seperti ini ya. Untuk yang sigma terdalam itu dari j sama dengan i plus 1 sampai dengan n minus 1 ya. Ya, dari j, j dari i plus 1 sampai dengan n minus 1. Sigma kedua, eh sorry, sigma terluar juga ini, sama. Ini tergantung dari pseudocode-nya, source code-nya ya. Kebetulan source code-nya seperti itu, sehingga dinotasikan ke dalam sigma seperti ini. Operasi basic bergantung pada ukuran input dan jumlah elemen yang sama pada array serta di mana posisinya. Nah supaya ini bisa dihilangkan teman-teman kebetulan ini konstanta ya teman-teman ya seperti cara tadi kita kurangkan saja n min 1 kebetulan j nya itu sama dengan i plus 1 berarti n min 1 dikurangi i dikurangi 1 juga karena i plus 1 ya n min 1 dikurangi i dikurangi 1 sehingga menjadi n min i min 1 min -1, 1 ditambahkan dengan 1 n min i min 2 ditambah 1 ya tadi n min i Sorry, N min 1. Min I min 1. Berarti kan N min I min 2. Ya. N min I min 2. Ditambah 1 adalah ini. E, konstanta yang menunjukkan satu eksekusi. ya Adanya satu pernyataan yang dieksekusi. begitu Yaitu operasi komparasi itu ya. Sehingga di sini kita punya N min I min 2 plus 1 itu adalah N min I min 1. Karena min 2 plus 1 min 1. Nah, dari sini teman-teman, kita bentuk ya, untuk i0 berarti n-1, untuk i1 berarti n-2, ya, untuk i3, i3 berarti n-4, untuk, untuk i2 berarti n-3, dan seterusnya. Ini sampai dengan n sama dengan n-2 ini kalau kita ganti n-2, ya teman-teman kalau kita ganti. Eh, Eh, sorry sorry yang kita ganti n-2 adalah i nya ya jadi kalau ini seterusnya ya misalkan n-0 berarti n-1 kemudian n-1 sorry kalau i sama dengan 1 berarti n-1-1 itu n-2 kemudian pada saat i sama dengan 2 berarti n-2-1 yaitu n-3 dan seterusnya sampai dengan i nya sama dengan n-2 ya jadi n Min um, n plus 2 min 1 ya n min n plus 2 min 1 berarti sama dengan 1 ya ketika elemen ke n min 2 itu ya itu adalah 1 ya nilainya 1 maka ini merupakan deret aritmetik ya dengan beda atau sisinya itu min 1 sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus rumus deret aritmetika itu kan n per 2 dikali dengan suku terakhir ditambah suku awal nah kebetulan jumlahnya ini kan dari 1 sampai dengan n min 1 jumlahnya adalah n min 1 dibagi dua ya kalau rumus dasarnya kan jumlah n data dibagi dua yang jadi n sekarang adalah n-1 per 2 eh, dikalikan dengan suku terakhirnya adalah satu ya suku terakhirnya adalah satu ditambahkan dengan suku awalnya n-1 berarti eh, kompleksitasnya adalah n kali n-1 per dua. N 2 n gitu, kuadrat ya kemudian ini juga teman-teman given to n uh, times n matrix A and B find the time efficiency of the definition based algorithm for computing the product C equal to A times B. By definition, C is n times n matrix whose element are computed as scalar or the product of the rows of matrix A and the columns of matrix B. Jadi, di dalam metrik kemarin sudah kita singgung ya pada pembahasan uh, minggu kemarin, saya menunjukkan ada gambar perkalian matrik itu jadi metrik itu untuk perulangan yang kedua perulangan yang kedua ini untuk sorry ada dua perulangan ya yang pertama dua perulangan ini untuk mengalihkan setiap baris ini dengan uh, ini ya dengan kolom kemudian baris berikutnya dengan kolom ini baris berikutnya dengan kolom ini sampai habis kemudian berganti ya dari baris kedua dengan kolom kolom berikutnya ya teman-teman ya <tuh> dari baris awal dengan kolom 2 dari baris awal sampai akhir dengan kolom 2 sampai selesai kemudian dikalikan lagi antara baris pertama dengan kolom berikutnya sampai kolom paling ujung kanan ya Nah setelah itu setiap perkalian itu ada penjumlahan ya dengan for juga untuk menempatkan hasil perkalian ini di misalkan ini ya baris pertama kalikan dengan kolom 1 ditempatkan pada pojok sini ya teman-teman ya karena di baris atas kolom pertama, baris atas kolom pertama, kemudian untuk e, baris kedua, dikalikan dengan kolom pertama B itu ditempatkan pada baris kedua, kolom pertama hasil metriknya, nah penempatannya itu menggunakan for juga jadi di dalam for ini ada, sorry, di dalam algoritma perkalian metrik ini ada for bersarang ya, ada 3 for berlapis begitu teman-teman, sehingga ya kalau kita nalar pasti e, kompleksitasnya adalah n pangkat 3 n cube tapi detail bagaimananya langkah-langkah e, itu, maka saya minta teman-teman berlatih menjabarkan. Anda melihat dulu bagaimanakah pseudocode dari e, perkalian matriks teman-teman. Kemudian Anda jabarkan menggunakan notasi sigma sehingga Anda temukan e, banyaknya operasi perkalian matriks itu ya. Kemudian barulah Anda notasikan. Jadi ini harus dibuat dulu algoritmanya. Ini banyak contohnya di internet. Nanti silahkan Anda berlatih. Yang jelas ini ada fornya di dalam for, kemudian di dalam for lagi tiga for ya, ya tiga for yang berlapis. Terapkan prosedur analisis untuk menentukan kompleksitas dari algoritma di contoh ini ya. Nah ini teman-teman, kemudian ada soal lagi. Silahkan nanti dipelajari teman-teman. E, siapa tahu ini ya mirip dengan soal ujian nanti ya, ujian UTS ya. Jadi ujian UTS itu materinya dari awal sampai dengan pertemuan ketujuh ini. Silahkan dipelajari teman-teman. Nah ini bagaimana? Find the order of growth of the following sums. Jadi teman-teman nanti -teman diminta untuk mengurai uh, sumasi atau operasi uh, penjumlahan ya, penjumlahan suku dengan sigma ini ya. Lalu gunakan uh, notasi big theta ya. Atau fung yang yang terpenting teman-teman tentukan dulu fungsi n-nya gitu. Hasil dari sigma ini itu berapa n sih? Apakah n kuadrat? Apakah 2 log n 1 atau apakah n log n dan seterusnya? dari situ nanti barulah teman-teman menentukan uh, ini ya big theta gn nya ya jadi ini sigma untuk i sama dengan 0 sampai dengan n-1 dari suku pertamanya nanti berarti i kuadrat plus 1 kuadrat i nya diganti 0 ya 0 plus 1 kuadrat kemudian suku keduanya 1 kuadrat tambah 1 di dalam kurung kuadratkan itu suku keduanya ditambahkan suku keempatnya ya eh sorry suku ketiganya yaitu 3 kuadrat tambah 1 dikuadratkan dan seterusnya sampai dengan n minus satu kuadrat ditambah satu dikuadratkan ya wah ini besar sekali ya teman-teman ya nah itu nanti dijumlahkan teman-teman kompleksitasnya -teman. berapa atau uh, tn nya berapa dari tn itu anda bisa tahu uh, big theta gn nya begitu ya nah ini saya berikan contoh ya dari dua dari tiga ini seperti ini teman-teman untuk soal nomor d teman-teman ya soal nomor d ini ini sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan N 1, kemudian sigma dari J sama dengan 0 sampai dengan I 1 untuk operasi I plus J. Jadi I plus J ini bergantung pada perulangan dari sigma yang pertama ya, karena sigma yang terdekat ya, terdalam ini juga memuat J, ini untuk J, kemudian yang ini memuat I, I 0 sampai dengan I sama dengan N min 1, ini untuk I. Nah, cara mengerjanya bagaimana? ya kalau kita lihat teman-teman dari berbagai contoh ya ini sigma di dalam sigma ada dua lapis sigma ini kompleksitasnya itu adalah n kuadrat teman-teman ya ini bisa kita kerjakan dengan seperti ini ya soalnya ini tadi untuk i sama dengan 0 untuk i sama dengan 0 berarti yang mungkin adalah dari j sama dengan 0 sampai dengan uh, j sama dengan min 1 kalau kita cermati teman-teman di dalam for itu kalau fornya maju tetapi nilai nilai fornya itu menurun, maka ini tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi ini ketika i sama dengan 0 itu j 0, berarti i plus j-nya adalah 0 plus 0, hasilnya 0. Kemudian ketika j-nya sama dengan 1, ini berarti 0, i-nya 0, uh, j-nya 1 teman-teman. Tapi ini uh, dari dari 0 ke 1, itu kan menurun ya. Kalau kita menggunakan for, for itu dari misalkan i sama dengan 1 sampai dengan min 1 itu biasanya tidak tidak dieksekusi teman-teman ya tidak dieksekusi kecuali nanti di dalam for nya itu uh, ada uh, dikrimennya decrementnya tapi kalau seperti ini biasanya tidak, tidak dieksekusi oke kita lanjutkan dulu ini selesai ya teman-teman ya untuk i sama dengan 0 ketika i sama dengan 0 berarti j nya adalah j 0 kemudian sampai dengan uh, j sama dengan min 1 ya Lalu ini selesai ketika i sama dengan satu. Nah, kalau kita lihat di sini ketika i sama dengan satu berarti dilakukan dari j sama dengan nol kemudian sampai dengan j sama dengan satu kurang satu j sama dengan nol. Berarti ini cukup dilakukan satu kali aja ya untuk i sama dengan satu sigma di dalam uh, j sama dengan nol sampai dengan i minus satu itu dilakukan satu kali aja karena j sama dengan satu minus satu itu hanya j sama dengan nol ya. Kemudian selesai ya ini berarti. Kemudian kita ke I sama dengan 2 ya. Berikutnya, naik berikutnya. Untuk I sama dengan 2, nah ini berarti yang dilakukan adalah J sama dengan 0. Ya, untuk ketika for J sama dengan 0, yaitu e, berapa berarti? I-nya 2 ditambahkan dengan J-nya 0, hasilnya 2. Kemudian dilakukan lagi untuk setelah J sama dengan 0, berarti apa-apa? I-1, I nya 2 Berarti 2 kurangi 1 J sama dengan I 1 yaitu J sama dengan 2 kurangi 1 yaitu J sama dengan 1 ya Berarti ini 2 I nya 2 ditambahkan dengan J nya 1 itu 3 Nah berhubung ini sudah sampai pada J sama dengan I 1 Yaitu J sama dengan 1 Maka selesai Sekarang kita ke I sama dengan 3 Untuk I sama dengan 3 Berarti dilakukan operasi penjumlahan I plus J dari J sama dengan 0 ya. J sama dengan 0 Kemudian J sama dengan 1 sampai dengan J sama dengan I min 1 Atau 3 kurangi 1 sampai dengan J sama dengan 2 Ya ini ada operasi penjumlahan ketika ini I nya 3, J nya 0, 3 tambah 0 Ketika ini uh, I nya 3, J nya 1 Kemudian ini I nya 3, J nya 2 ya tambahkan ya Kemudian setelah ini selesai, karena ini sigmanya dari J sama dengan 0 sampai dengan I 1. Maka I nya naik sekarang. Ini sudah selesai. I nya 4 sekarang. I nya 4 berarti lakukan penjumlahan dari I plus J. Sorry, lakukan penjumlahan I plus J. Dari J sama dengan 0 sampai dengan. Karena ini I nya 4 sampai dengan 3 ya. Berarti J sama dengan 0. J 1. J sama dengan 2. J sama dengan 3. Dilakukan penjumlahan. Ini I nya 4. J nya 0. Ini I nya 4. J nya 1. Ini I nya 4. J nya 2. Ini I nya 4. J nya 3 dan seterusnya teman-teman ya untuk I5 juga seperti itu dilakukan penjumlahan antara I plus J dari J sama dengan 0 sampai J sama dengan 4 seterusnya terus sampai dengan paling suku paling terakhir I nya itu adalah N 1 ya teman-teman ya sampai dengan I sama dengan N 1 nah kalau kita cermati teman-teman dari setiap I ini ada berapa banyak penjumlahan untuk I1 ada satu penjumlahan untuk I sama dengan 2 ada dua penjumlahan ya ada dua penjumlahan C, ada sigma C dilakukan dua kali, kemudian untuk e, I sama dengan 3, sigma C dilakukan tiga kali, untuk I sama dengan 4, sigma C dilakukan empat kali, untuk, untuk I sama dengan 5, sigma C dilakukan lima kali. Oh, berarti kalau begitu, banyaknya proses yang dilakukan dari dari notasi ini ya, dari notasi di soal ini adalah, ini ya, satu, satu operasi ditambahkan dengan Kenapa ini dengan ini saya tambahkan karena sigma ini j itu di dalam sigma i ya hasil daripada j dijumlahkan dengan hasil j berikutnya di dalam sigma i ya begitu ya nah sigma I ini sama aja seperti perulangan keberapa itu antar perulangannya dijumlahkan karena ini sigma yang terdalam ini itu di dalam sigma i ya di dalam sigma i yang terluar sehingga ini banyak prosesnya adalah satu, kemudian ditambah dua, tambahkan tiga, tambah empat, tambah lima sampai dengan ditambah n min satu teman-teman. Nah berarti ini adalah deret aritmetika. Teman-teman bisa menggunakan rumus cara mencari banyaknya jumlah dari deret aritmetika dari satu sampai dengan n itu adalah n bagi dua dikalikan dengan suku pertama ya ditambah dengan n. Kebetulan suku pertamanya satu. Ya, oke okay. dari sini teman-teman. Dari sini kita lihat ini kan uh, jumlah n-nya bukan n tapi n-1 ya udah n-nya di sini kita ganti n-1 teman-teman n-1 bagi dua kemudian suku terakhirnya bukan n ya suku terakhirnya adalah n-nya sama dengan n suku terakhirnya ya n itu adalah n-1 kebetulan suku awalnya satu berarti yang jadi satu tetap satu yang jadi n adalah n-1 kemudian di sini n per 2 yang jadi n-nya adalah n min 1 juga. Ini tinggal kita hitung, berarti ini n min 1 per 2 kali 1 kurangi 1 plus n ya. Berarti kita punya e, kompleksitasnya n kuadrat min n per 2. Atau n kali n min 1 bagi 2 ya. Maka di sini kelihatan kompleksitasnya adalah e, big tetanya itu adalah n kuadrat ya teman-teman ya. Sama seperti, hampir sama seperti e, selection sort ya. Jadi biasanya sigma di dalam sigma itu sama seperti for yang berlapis 2. For yang berlapis 2 itu n kuadrat Kebanyakan ya Kemudian for berlapis 3 Seperti perhitungan metrik Kemudian Ya perhitungan metrik itu uh, uh, Kompleksitasnya n pangkat 3 Kemudian tadi pencarian nilai maksimum Itu kan four-nya hanya 1 Itu n ya Tadi ya atau n-1 Ya itu kompleksitasnya masuk ke n Kemudian soal berikutnya ya teman-teman ya Soal yang nomor ini ya B ya sigma i sama dengan 2 sampai dengan uh, i sama dengan n min 1 untuk log i kuadrat ya. Ya udah kita masukin aja. Untuk i sama dengan 2 berarti ini i-nya diganti 2 log 2 kuadrat. Untuk i sama dengan 3 berarti log 3 kuadrat dan seterusnya sampai dengan n min 1. Untuk n min 1 berarti log n 1 kuadrat. Ini kalau kita susun deretnya adalah 2 log 2 plus 2 log 3 plus 2 log 4 sampai ditambah dengan 2 log n 1. Nah, kebetulan rumus di dalam uh, ini ya, logaritma. Kalau ada 2 log 2 ditambah, sorry, kalau ada log A ditambah log B itu sama dengan log dalam kurung A kali B. Berarti ini bisa kita satukan 2 log dalam kurung 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya kali N min 1. Ini kan kalau kita lihat seperti N min 1 faktorial, ya kan? Berarti kompleksitasnya adalah 2 log N min 1 faktorial, teman-teman. Oke, nah ini soal terakhir ya. Ini algoritma untuk menghitung jumlah kuadrat teman-teman ini. Yang penting n-nya adalah non negatif ya. Misalkan yang pertama s-nya itu diasainkan dengan nilai awal 0. Kemudian dari 4i sama dengan 1 sampai dengan n lakukan i kali i ya. Misalkan i-nya 1 berarti 1 kali 1 tambahkan 0 simpan di s. Berarti 1. Kemudian untuk i kedua berarti s tadi 1 ditambah dengan 2 kali 2 ya simpan di s. Kemudian untuk I sama dengan 3, berarti nilai S tadi ditambah dengan 3 kali 3. Berarti kalau kita bayangkan teman-teman, ini sama seperti menghitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dan seterusnya ditambah dengan N kuadrat. Hasilnya berapa? Nah, itu. nah ini pertanyaannya bagaimana ke algoritma ini uh, beroperasi untuk menghitung ya. Kemudian uh, basic operasinya apa? Basic operasinya ini. Berapa banyak basic operasi ini dilakukan, basic operasi ini dilakukan sebanyak n ya, sebanyak n ya karena <tuh> nah, jadi ini di dalam basic operasinya ada dua operasi, operasi perkalian dan pen penjumlahan dilakukan sebanyak n berarti dua kali n ya, dua n ya untuk tn nya, tapi kebetulan karena ini berordo n maka big o nya n. Kemudian eh, bagaimanakah eh, efisiensi kelas of this algorithm ini masuk ke dalam kompleksitas n ya, karena dia hanya melakukan sebanyak penjumlahan dan perkalian sebanyak n ya sebanyak n, kemudian bayangkan apabila ada suatu perbaikan dan algoritma yang lebih baik uh, kemungkinan bagaimanakah efisiensi kelasnya ya, tapi kalau tidak mungkin berarti tidak ada ya. saya rasa ya ini paling, paling efisien ya, karena ini algoritma yang linear, 2n kompleksitas uh, sebesar n itu algoritma yang paling kecil kompleksitasnya ya. Ya saya rasa kalau mau disederhanakan lagi uh, agak susah juga teman-teman. Karena yang bisa untuk menghitung jumlah kuadrat ya sebanyak n itu ya paling sederhana paling tidak kompleks ya seperti ini. Ya ini sudah algoritma yang tidak kompleks. Asumsi saya ya kalau teman-teman nanti bisa bereksperimen bisa menemukan yang lebih sederhana berarti nomor e ini aja jawabannya. Kalau bisa diperbaiki kompleksitasnya lebih rendah, nah itu silahkan anda explore bagaimana itu. Itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa memahami. Saya minta uh, meskipun kita berada dalam kuliah uh, dari asinkron, teman-teman tetap semangat mengulang-ulang materi ini ya. Dan carilah dari sumber-sumber lain sehingga Anda bisa paham dari berbagai arah. Dan gunakanlah kerjasama bersama teman-teman ya. Dan saya ingatkan, teman-teman jangan meninggalkan soal-soal latihannya. Berlatihlah dengan soal-soal yang ada. Barangkali nanti keluar di ujian Anda sudah bisa. Ya, mahir. Tidak perlu Anda belajar ketika ujian, tapi belajarnya sudah sebelum ujian dengan mengerjakan soal-soal itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.